الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kehadiran Allah. Berkat taufiknya kita dapat meneruskan lagi pengajian kita dengan subjek tafsir Al-Furqan. Seperti biasa kita akan isi dengan tiga sesi. Sesi pertama pencerahan Tentang topik sikap munafikun dalam menghadapi peperangan, sikap munafikun bila berhadapan dengan musuh yang kedua menjawab beberapa soalan dan sesi yang ketiga kita akhiri dengan doa. Topik pencerahan kita sikap munafikun menghadapi peperangan, perjuangan melawan musuh. Berdasarkan ayat 77 hingga 79 dari surat An-Nisa. Kita terus saja kepada tafsiran ayat. Sebab ayat-ayat yang nanti kita akan baca juga terjemahan harfiahnya. Langsung diikuti dengan terjemah maknawiah atau tafsirannya. Hadirin dan hadirat sebelum Ustaz mulai Ustaz ingin ingatkan, Quran adalah kitab panduan. Quran adalah kitab pedoman. Kita tidak akan mungkin dapat melaksanakan kehendak Quran dalam hidup. Andai kata kita tak faham Tafsirannya, oke. Okay. Oleh sebab itu, memahami ayat demi ayat dalam Al-Qur'an termasuk salah satu kewajiban, kemestian. Mesti faham Al-Qur'an. Sebab quran bila tak faham, kita tak dapat ikut. Bagaimana Anda ikut? Tak faham. Panduan-panduan daripada Allah, oke. Okay. Pada ayat-ayat sebelum ini, yaitu pelajaran kita semalam, topik semalam berwaspadalah kamu terhadap musuh. Nah, topik berikutnya: sikap orang-orang munafik bila berhadapan dengan musuh, bila disuruh berjuang. kita tak mau jadi orang munafik. Oleh sebab itu, sifat-sifat yang bakal disebut nanti perlu kita jauhi. Jadikan ia sebagai sempadan, bukan teladan. Bila kita teladani sifat-sifat orang munafik, otomatis kita juga akan jadi orang munafik. Na'udzubillahimin zalik. Orang munafik lebih teruk daripada orang kafir. Sebabnya, dalam satu ayat, Allah menyebut: "Sesungguhnya orang munafik tempatnya di kerak neraka, neraka yang paling bawah." Sebab orang munafik biasanya orang yang tahu, tapi dia tidak buat apa yang dia tahu. Dia tahu suatu larangan tapi dia langgar larangan. Itu munafik. Cakap tak serupa bikin. Oke, okay. tafsiran ayat. Kalau ayat-ayat terdahulu Allah Subhanahu wa taala menyuruh orang-orang beriman agar melawan musuh membela umat Islam yang lemah sebagaimana lemahnya orang-orang Islam yang berada di Mekah ketika itu yang terus dizalimi dan ditindas berjuanglah kamu untuk melindungi mereka, membela mereka. Itu pelajaran semalam. Pelajaran hari ini pula Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwa umat Islam di Mekah yang ketika itu mereka sangat lemah. Bilangan mereka sedikit berbanding orang kafir Mekah yang dominan, monopoli segala-galanya. Mereka hanya disuruh salat puasa, berbaik-baik dengan ahli keluarga, dilarang berperang ketika di Mekah. Umat Islam dilarang berjuang melawan orang kafir. Atas sebab-sebab tadi, ketika itu orang-orang beriman. bertanya kepada Rasul, mengapa kami tak boleh lawan mereka? Kata Nabi, tidak, bukan sekarang. Tapi setelah berhijrah ke Madinah, umat Islam mula kuat. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan umat Islam supaya berperang melawan orang kafir yang menindas mereka. Ambil balik kota Mekah. Berjuang. Tapi sayangnya setelah sampai di Madinah, mereka yang tadinya di Mekah minta supaya mendapat arahan daripada Allah melalui rasulnya supaya berperang. Begitu disuruh berperang melawan orang kafir ketika berada di Madinah, mereka enggan. Mereka tak mau berjuang karena takut mati. Begitu kondisi ketika ayat itu diturunkan, dulu minta-minta, nah sekarang disuruh berjuang mereka tak mau. Itu sebabnya turun ayat ini. Nih ayat 77 Allah berfirman. Ta'awuz minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzina qila lahum kufu aidiyakum وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. إني عيب. Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, "Tahanlah tanganmu, maknanya jangan berperang"? Maksudnya, ketika di Mekah, orang beriman dilarang berjuang, dilarang berperang ketika di Mekah. Lalu, kepada mereka hanya disuruh dirikan salat, keluarkan zakat. Tetapi setelah mereka berhijrah ke Madinah, ada negara sendiri, Daulah Islamiyah, negara Islam pertama yang berada di Madinah. Setelah diwajibkan pada mereka berperang, yaitu ketika di Madinah, tiba-tiba sebahagian dari mereka, yaitu golongan munafik, takut kepada manusia, takut kepada musuh, seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih sangat daripada itu takutnya. Takut kepada manusia, lebih takut mereka daripada takut kepada Allah. Begitu Allah ceritakan. Sikap siapa ini? Orang-orang munafikun setelah berada di Madinah. Dulu minta-minta untuk berperang telah disuruh berperang, tak mau pula. Sebagaimana yang Ustadz katakan tadi, pada permulaan, ketika berada di Mekah, umat Islam lemah. Mereka hanya disuruh salat, puasa, Santuni orang-orang fakir miskin, banyak-banyak bersabar walaupun ditekan, disiksa oleh orang-orang kafir Mekah. Sabar, mereka dilarang berperang. Tuh, maksud ayat, tapi setelah sampai di Madinah, mereka ada negara sendiri. Yang pucuk pimpinan tertinggi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang mereka minta dulu di Mekah lalu Allah bagi arahan di Madinah kerana mereka dah mula kuat supaya lawan perang orang-orang kafir yang ingin merosak ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Namun demikian setelah perintah berjihad berperang diturunkan di Madinah ternyata mereka panik panik mereka takut menghadapi musuh Mereka sangat takut dibunuh oleh orang-orang kafir, melebihi daripada rasa takut mereka kepada bencana kematian yang akan datang daripada Allah. Kiaskan pada diri kita. Kita sudah ada negara namanya Kerajaan Malaysia sudah ada raja, sudah ada PM, sudah ada dustur, perlembagaan yang menyebut begini, begini, begini. Hei umat Islam, bila ada yang ingin ganggu perlembagaan kita, jangan takut. Lawan mereka yang ingin menyusahkan umat Islam. Itu pengajarannya. Ingat kaedah ilmu tafsir. Termasuk kaedah utama dan pertama. Al-Ibrah. Bi'umumil al bi umumil alfaz. La bi khususil asbab. Segala pengajaran yang ada di dalam Al-Quran adalah seumum lafaznya ia ya, bukan khas untuk orang-orang yang karenanya ayat itu diturunkan. Betul, ayat ini diturunkan sempena sikap orang-orang Islam di Madinah yang pengecut, penakut, padahal mereka sudah ada kerajaan. Betul, itu asbabun nuzul penyebab ayat itu turun, tapi pengajaran. Ayat bukan hanya itu, termasuk kita dah punya kerajaan, orang kafir ganggu, lalu semuanya pengecut, penakut. Jika sifat itu ada pada seseorang, orang tersebut dalam pandangan Allah sudah tergolong munafik. itu pengajaran ayat. Coba tengok apa kata orang-orang munafik pada ayat berikutnya. Selanjutnya Allah menceritakan keadaan panik dan ketakutan mereka itu menghadapi orang-orang kafir. Allah ceritakan pada ayat ini. Wa qalu rabbuna وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا ني، ayat 77 tadi. Apa kata orang munafik? Mereka berkata, yakni orang munafik, Ya Tuhan kami, mengapa engkau wajibkan berperang kepada kami? Padahal di Mekah minta-minta. Supaya dibolehkan melawan orang kafir. Setelah disuruh, dia tanya pula, mengapa kau suruh kami berperang melawan orang kafir? Mengapa tidak engkau tangguhkan kewajiban berperang itu kepada kami beberapa waktu lagi? Mengapa sekarang? Katakan hai hey Muhammad kepada mereka orang-orang munafik itu, Allah suruh nabi beritahu mereka. Kesenangan di dunia ini hanya sebentar dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa dan kamu tidak akan dianiaya sedikitpun. pun. Itu dia jawaban Nabi Muhammad atas arahan Allah. Lagi-lagi bapak-bapak dan ibu-ibu, pengajaran ayat bukan hanya untuk orang-orang munafik di Madinah saja. Termasuk orang-orang munafik, pengecut, penakut berjuang melawan Gangguan orang-orang kafir hari ini termasuk apa yang Allah suruh Nabi katakan, "Eh, hey, kawan-kawan, kesenangan di dunia ini sebentar saja." Akhirat adalah lebih baik bagi orang yang bertakwa. Apa makna takwa? Takwa maknanya buat suruhan Allah. Termasuk suruhan berjuang melawan orang kafir, tinggalkan larangan-larangan Allah, termasuk jangan pengecut, jangan penakut, berkata benar <tuh> dalam konteks pendakwah. Walau apa orang kata. Kalau Allah kata itu syirik, katakan itu syirik walaupun kamu dituduh dengan berbagai-bagai tuduhan. Kalau perkara itu bid'ah, ah, tak ada contoh dari Nabi, katakan walaupun kamu di label dengan bermacam-macam label. Demi keselamatan dirimu wahai pendakwa dan keselamatan orang ramai yang berada di bawah bimbingan. Itu yang Ustadz selalu nasihatkan para jemaah. Kalau sudah terasa suatu ceramah itu baik, ada dalilnya, ada hujahnya, she, she, jangan pengecut, jangan penakut. Padahal bukan bercakap, padahal bukan kita yang menulis, ada penulisnya, ada pendakwahnya, ada youtubenya, sekedar share pun tak mau, takut dipulaukan oleh keluarga, manusia jenis apa namanya? Jangan takut. istiqamalah di atas kebenaran. Walaupun apa orang kata. Yang penting bagi kita reda Allah. Nanti dalam soal jawab kita akan sebut tiga perkara yang boleh mengundang keredaan Allah. Nanti dengar terus sampai nanti Sesi soal jawab, maksud ungkapan mereka, "Ya Allah, mengapa sekarang engkau wajibkan kami berperang? Mengapa engkau tidak biarkan saja kami mati secara biasa? Mengapa suruh kami berperang? Mengapa engkau tidak tangguhkan saja?" perintah perang ini nanti-nanti saja. Bukankah kesan dari peperangan itu banyak dari kalangan wanita yang akan jadi balu karena kematian suami. Akan banyak anak-anak jadi yatim, piatu. Anak-anak yatim karena bapak mereka juga mati karena peperangan. Ini ini makna pertanyaan tadi. Mengapa engkau tidak tangguhkan saja? Mengapa engkau suruh kami berperang melawan orang kafir? Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membantah dakwaan orang-orang munafik itu. Orang-orang yang lemah imannya itu. Allah suruh Nabi sampaikan kata nabi sesungguhnya permintaan kamu agar jihad dan peperangan ditangguhkan karena takut mati itu adalah semata-mata didorong oleh rasa cintamu kepada kemewahan dunia dan kelezatannya itu biasanya orang itu jadi takut eh, jangan jangan tegur Nanti awak diposting ke pedalaman Sarawak. Jangan lawan cakap bos. Walaupun tidak benar nanti dapurmu tak berasap. Semuanya itu sikap pengecut dan penakut. Karena terlalu cinta kepada dunia. Cinta pada pangkat. Coba lihat cerita seorang profesor di Indonesia yang hebat belaka pencapaiannya dalam studi. Ada PhD, ada profesor, gaji besar. Tapi jiwa tak tenang. Karena tak faham Quran, akhirnya beliau menjurus kepada menghafal Al-Quran. Allahu Akbar. setelah itu baru beliau rasa tenang, tenteram. Sikap penakut dan pengecutmu itu adalah karena kamu terlalu cinta kepada kemewahan dunia dan kelezatannya. Padahal kelezatan dunia itu akan lenyap dan sifatnya sementara saja. Jika dibandingkan dengan kesenangan di akhirat bagi orang-orang yang bertakwa, jauh lebih besar. Jauh lebih hebat. Mengapa tak kejar yang itu tuh? Ini khasnya golongan walansia, golongan lanjut usia. Umur dah 70, 75, 80, 85. 65, 60, terus saja yang dipikirkan dunia, 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 dunia. Akhirat tak dipikirkan. Perbekalan tidak diperbanyak untuk hidup sesudah mati. Kata Imam Ibnu Kasyir ayat ini, ayat ini merupakan tasliyah. Tasliyah maknanya penghibur atau hiburan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khasnya dan untuk umat sekali bagi orang-orang yang bertakwa dan mendorong mereka agar berani berjihad serta mengutamakan ganjaran akhirat Sebab kematian adalah suatu yang pasti. Kita tidak dapat lari dari kematian. Tak berjuang pun mati juga. Allah berfirman kullu nafsin maut, tiap-tiap yang bernyawa mesti mati. Tak boleh sembunyi. Sebagaimana Allah gambarkan di dalam ayat berikut. Aina ma yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyada Di mana saja kamu berada kematian akan mendapatkan kamu walaupun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh walau sembunyi dalam peti besi walau Walau sembunyi dalam almari kematian akan datang juga. Oleh sebab itu mengapa mesti takut? Syekh Abdul Rahman As-Sa'di berkata, di dalam ayat di atas Allah ingin menyatakan bahawa kewaspadaan tidak boleh menghindarkan kehendak takdir kita dah sebut semalam dua hari yang lalu ketika menyebut tentang penyakit ain kewaspadaan kita daripada ditimpa penyakit dia tidak boleh membatalkan takdir ilahi takdir Allah tetap namun demikian Waspada itu adalah usaha. Jihad itu adalah usaha. Takkan biarkan saja perut lapar tanpa makan sesuatu. Takkan biarkan saja sakit tanpa berusaha untuk berobat. Takkan biarkan saja dalam kejahilan dangkal dan cetek ilmu tak berusaha untuk belajar. Tak akan biarkan saja orang-orang kafir yang semakin berani mencemuh Islam. no, no. no. Kamu mesti bangkit lawan orang-orang kafir. Khasnya orang-orang kafir. Yang menghina Islam. Sebabnya dalam pertanyaan nanti ada yang tanya. Pak Ustaz, Orang-orang kafir di Malaysia ini termasuk kafir harbi, kah yang kita mesti perangi mereka, atau kafir zimmi. Tunggu, nanti jawabannya, ustaz akan jawab. Hadirin dan hadirat, serta para pemirsa yang saya hormati. Allah Subhanahu Wa Ta'ala jelaskan pada ayat berikut. Ayat 78. Bagaimana sikap orang-orang munafik bila mereka mendapat kemewahan? Dan apabila mereka mendapat bencana, apa kata mereka? sambil menyalahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Allah sebut pada ayat berikutnya. In <tuh> tusibum hasanatu yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibhum sayyi'atu yaqulu "هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا" Sebelum ustadz terjemahkan, ustadz ingin beri penjelasan sedikit. Ungkapan di atas, bahwa kesenangan dunia ini hanya sedikit. Kebahagiaan di akhirat itu adalah lebih baik bagi orang yang bertakwa. Apa faedahnya ungkapan ini? Ungkapan ini mengandungi tujuan untuk mendorong kita berjihad pada jalan Allah. Ungkapan itu. Kesenangan di dunia ini hanya sedikit. Mata dunia kalil. Tapi akhirat lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Dan Allah tidak pernah menzalimi sesiapa pun. Ungkapan itu tuh mengandungi dorongan agar kita berjihad di jalan Allah. Kalau mati pun mati syahid, dan kelebihan orang mati syahid masuk syurga tanpa hisab. Tak maukah itu? Dorongan berjihad di jalan Allah kadang-kadang dengan menyebut fadilat atau kelebihannya. Kelebihan orang berjihad, jihad maknanya bersungguh-sungguh di jalan Allah meninggikan kalimat Allah. Semalam kita dah sebut makna berjihad di jalan Allah yaitu usaha kita senantiasa agar agama Allah berada di atas bukan ditekan, bukan membiarkan Islam itu ditekan. Hei, para pemimpin sadari hakikat ini. Betul, pemimpin mesti berusaha memperbaiki ekonomi rakyat. Betul? Memperbaiki keamanan dan ketentraman masyarakat. Betul? Tapi ingat, setiap pemimpin Islam mesti meletakkan matlamat utama mereka jadi pemimpin yaitu dengan memastikan Islam itu agama yang paling tinggi tanpa melarang mana-mana agama boleh hidup di negara tersebut jangan dilarang Benarkan mereka mengamalkan cara ibadat mereka. Yang Kristen yang buza, yang ini dan itu, biarkan. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Ayat 2, 5-6 al-Baqarah. Tapi sampai memberi laluan kepada orang-orang kafir untuk kontrol umat Islam, membiarkan tidak menghalang cemohan-cemohan mereka terhadap Islam, nah no. itu bukan pemimpin yang baik. Ustaz cakap bila lihat dari kacamata agama ya, bukan dari kacamata nasionalisme, bukan. Dari kacamata kapitalisme, bukan dari kacamata sosialisme, apalagi komunisme. No, ini bila kita lihat tugas pemimpin dari kacamata Islam, sebab Allah yang mau begitu. Kata Nabi Al-Islamu ya'lu wa yu la yu'la alaih. Islam hendaklah paling tinggi. Tidak boleh ada yang lebih tinggi dari Islam. Allah subhanahu wa ta'ala maunya macam itu. sebabnya dalam surat As-Sajjadah disebut syarat untuk jadi pemimpin dua. Yang pertama yakin, yang kedua sabar. Yakin tak akan mungkin kalau tak ada knowledge. Mesti ada knowledge. Knowledge yang paling utama bagi orang Islam, knowledge tentang Al-Quran dan sunnah Nabi. Kemudian, apabila mendapat kritikan sana-sini, perlu sabar. Jangan lekas melenting. Lihat surat As-Sajdah ayat lebih kurang ayat yang ke-20. Ayat 20 atau 21 dari surat As-Sajdah. Nah, cara Allah mendorong agar umat yang beriman ini Berjihad di jalan Allah, kadang-kadang dengan menyebut fadilatnya kelebihan berjihad, kadang-kadang dalam bentuk besarnya dosa bila meninggalkan jihad, kadang-kadang dalam bentuk menyatakan sia-sia, sikap orang yang enggan berjihad kadang-kadang dengan mempermudah jalan untuk berjihad. tuh Ustaz tulis di sini. Baru kita terjemahkan ayat yang Ustaz bacakan tadi. Apa dia? Ayat 78. Dan jika mereka memperolehi kebaikan, mereka mengatakan ini adalah daripada Allah. Dan kalau mereka ditimpa bencana atau musibah, mereka mengatakan, "Ini semua musibah. Ini datangnya daripada kamu, hei Muhammad." Nah, mereka tuduh Nabi Muhammad pula yang salah. Lalu Nabi Muhammad SAW disuruh oleh Allah mengatakan kepada orang tersebut. Semuanya adalah datang daripada Allah, bukan daripada aku. Maka, mengapa orang-orang itu, yakni orang munafik, hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun? Mengapa orang munafik macam tak boleh faham? Yang mendakwa bila mereka mendapat kesenangan itu dari Allah. Bila mereka ditimpa musibah atau bencana, mereka salahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sifat orang munafik. Allah ingin menjelaskan dalam ayat ini. Segala sesuatu semuanya datang daripada Allah, sama ada yang baik atau yang buruk, semuanya datang daripada Allah. Bukan dari Muhammad Itu sebabnya kita belajar rukun iman yang keenam. Iman pada takdir Allah. Sama ada yang baik atau yang buruk, semuanya datang daripada Allah. Jadi sikap orang-orang munafik di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama dengan sikap umat-umat terdahulu. Terhadap rasul-rasul mereka, exactly sama betul. Hanya saja, kita perlu tahu maksud yang baik dan yang buruk, semuanya datang daripada Allah. tetapi sebagai adab sopan santun kita hendaklah kaitkan kebaikan itu dengan Allah Sedangkan perkara tidak baik menimpa kita kita hendaklah kaitkan dengan diri kita sendiri bukan kepada Allah kita dah belajar dalam ilmu akidah Allah mencipta segala-galanya. Termasuklah segala-galanya yang baik ke yang buruk ke semua daripada Allah. Namun demikian sebagai adab dalam ilmu akidah sebagai sopan terhadap Allah Allah hendaklah dikaitkan dengan kebaikan sahaja. Keburukan tidak. Keburukan secara khusus tidak boleh dikaitkan dengan Allah. Sebabnya, kalau ada ustadz ketika mengakhiri ceramahnya, mengatakan, "Bapak-bapak dan ibu-ibu, serta para pemirsa sekalian, segala yang baik-baik yang ustadz telah sampaikan adalah daripada Allah." Sedangkan terhadap silap salah, kekurangan, terkasar bahasa, itu daripada Ustadz sendiri. Tak salah dalam agama. Demi adab kita terhadap Allah. Yang baik-baik kita katakan itu daripada Allah, sedangkan yang silap itu adalah dari diri kita sendiri. Begitu dalam akidah al-sunnah wal-jamaah. Dan boleh lihat itu di dalam kitab yang Ustaz tulis. Akidah al-sunnah wal-jamaah. Jilid dua. Atau akhir daripada jilid satu. Coba dengar apa kata Allah. Apa firman Allah menyebut perkara ini? Ma asabaka min hasanatin famin Allah wa man asabaka min sayyi'atin nafsik Terjemahannya Apa saja nikmat yang kamu perolehi adalah daripada Allah. Dan apa saja bencana yang menimpa kamu maka dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu menjadi rasul wahai Muhammad kepada segenap manusia dan cukuplah Allah menjadi saksi. Ini dia yang Ustaz maksudkan tadi. Bila yang baik-baik kaitkan dengan Allah. Tapi bila yang menimpa diri kita sendiri, musibah salahkan diri. Apa maksudnya Pak Ustaz? Kami tak begitu clear. Okey. Kita baca pada ayat atau pada muka surat terakhir kelas hari ini. Muka surat 136. Pada ayat ini Allah menjelaskan. Pada ayat itu Allah menjelaskan bahwa apa saja nikmat yang kamu perolehi. Apakah nikmat keagamaan atau nikmat keduniaan semuanya daripada Allah. Apa dia nikmat keagamaan? Apa iman? Dapat hidayah, dapat eten kelas, kuliah online, dapat sabar, dapat tawakal, buat suruhan Allah, jauhi larangan Allah, itu nikmat agama atau nikmat keduniaan. Ada rumah, ada kereta, ada pangkat, ada anak, ada cucu semuanya itu adalah daripada Allah. Yaitu karena dialah Allah yang mempermudah jalan atau sebab-sebab untuk memperolehinya. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak beri restu atau taufiknya, barangkali kita tak dapat hidayah. Barangkali kita tidak jadi orang yang taat barangkali kita tetap seperti dulu juga malas attend kelas. Tapi Allah lah yang dorong. Sehingga dulu walaupun tidak rajin attend kelas, dengar ceramah agama. Tapi sekarang kita jadi rajin. Semuanya ini adalah atas dorongan Allah. Itu maksudnya Segala kebaikan itu datang daripada Allah, sedangkan apa saja bencana yang menimpamu adalah bencana dalam urusan agama. Apakah bencana dalam urusan agama? Jadi, jahil, cetek, ilmu, panas, baran, pemarah, syirik, buat bid'ah. Ah. Itu musibah dalam agama, atau keduniaan, maka itu adalah disebabkan oleh dosamu dan usahamu sendiri. Disuruh bangun tidur, ambil utuh, disuruh bangun sepertiga akhir malam, tahajud witir. Dia bukan hanya membawa nilai-nilai. pahala di akhirat, tapi juga boleh membawa kepada kesehatan jasmani. Lalu kita tak mau buat. Ada juga orang sehat karena jogging, tapi salat subuh pun tidak. Nah Itu tak sempurna juga. Kamu akan mendapat bencana. Allah telah membuka semua pintu kebaikannya Ehsannya seluas-luas kepada hambanya dan menyuruh mereka agar memasuki pintu-pintu Ehsannya, -pintu salat, puasa, zakat, aji, baca Quran, zikir, rawatib, tahajud, witir, dan sebaliknya dia telah mengingatkan bahwa keengganan menerima Ehsannya, salat tak mau, puasa tak mau, zakat tak mau, umrah tak mau. Kapten kelas tak mau, justru dengan melakukan banyak maksiat, hanya akan mengundang bencana. Oleh itu, jika manusia ditimpa bencana akibat maksiat yang dia lakukan, janganlah dia menyalahkan Allah, tetapi dirinya lah yang patut dipersalahkan karena sikap ingkar terhadap adanya pilihan tersendiri Ingkar tersebut adalah karena pilihan sendiri, dan maksiat adalah penghalang utama untuk mendapat kebaikan dan ihsan daripada Allah. Sebabnya dalam Al-Quran, Allah selalu menyebut, "Jangan kamu persalahkan Allah bila kamu ditimpa musibah di dunia atau di akhirat." tapi persalahkan dirimu sendiri. Bukan Allah yang salah. Karena kita tidak ikut piawaian, ukuran yang telah ditetapkan oleh Allah melalui lisan Rasul. Syarat amal diterima mesti tauhid, ikhlas lillah, dan ikut cara Rasulullah. Kita salat-salat juga, puasa juga, haji juga, syirik buat juga kita salat juga, ibadat juga, tapi tak mau ikut cara Rasulullah. Lalu amal kita ditolak, tak diberi ganjaran di akhirat. Salah siapa? Salah siapa? Allah dah beri panduan, tak mau ikut. Jadi ayat di atas sebenarnya ingin menegaskan, ini kesimpulan. Ayat di atas sebenarnya ingin menegaskan dari segi kesopanan dan adab kepada Allah. Kita hendaklah mengatakan bahawa semua yang baik yang kita perolehi adalah daripada Allah. Sedangkan semua keburukan atau bencana pula hendaklah kita katakan datangnya dari diri kita sendiri walaupun kita yakin dan menyadari bahawa segala sesuatu apakah yang baik atau yang buruk semuanya datang daripada Allah. Kita yakin, sebabnya saranan ustaz, kalau ada masa, jangan lupa dengar ceramah ustaz nanti tentang Al-Asmaul husna, nama Allah al khaliq Itu makin jelas lagi nanti. Khalik, mananya mencipta. Allah mencipta segala galanya sama ada yang baik atau yang buruk tetapi demi adab dan sopan kita terhadap Allah kita hendaklah kaitkan kebaikan hanya kepada Allah sedangkan musibah yang menimpa diri kita jangan kaitkan kepada Allah sebab semua ketetapan dan perbuatan Allah adalah baik belaka Jangan lupa nanti jam 1 kuliah Ustaz untuk TM. Kita akan linkkan dengan Facebook Uday. Boleh dengar. Nama Allah Al-Khaliq. Tak sampai satu jam. Hanya 45 minit saja. Tapi sangat berfaedah. Satu jam bermula dari jam 1 hingga jam 1.50. Nah, sekarang kita masuk seri atau sesi yang kedua menjawab beberapa soalan para jemaah. Hadirin dan hadirat dan para pemirsa yang saya hormati. Pertanyaan sungguh banyak Cuma ustaz batasi ya, hanya lima saja yang ustaz boleh jawab. Apalagi jam satu nanti sudah ada kelas lain lagi, Pak. Ustaz yang pertama sekali, ustaz ditanya. Tak perlulah Ustaz tayangkan videonya di sini. Video tersebut mengandungi doa yang diaminkan oleh pengikut-pengikutnya. Di dalam doa itu nampaknya terlalu keras. Minta supaya pendekkan umur orang-orang yang sedang berkuasa hari ini, musnahkan mereka, gagalkan mereka, sehingga Ustaz tak berani tidak sebut apa yang diucapkan dalam doa, lalu diaminkan oleh pengikut-pengikutnya. kesimpulan pertanyaannya, bolehkah Pak Ustaz kita berdoa demikian terhadap pemimpin kita? Ustaz tidak jawab singkat saja. Allah Subhanahu wa taala melalui lisan rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut Hadis sahih riwayat Imam Muslim Inna Allah yarda lakum salasa Sesungguhnya Allah reda kepadamu dalam tiga perkara. Sebenarnya banyak perkara-perkara yang boleh mendapat reda Allah. Banyak. Cuma dalam hadis ini, Nabi Muhammad SAW batasi. Inna sesungguhnya Allah. Yarda lakum reda kepadamu. Salasa. Apa dia tiga perkara itu? Yang jika kita miliki, Allah reda pada kita. <tuh> Hadirin dan hadirat, Ustaz nak sebut dulu apa makna reda Allah. Reda Allah maknanya Allah suka pada kita, Allah cinta pada kita, Allah sayang pada kita. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala akan beri kesenangan pada kita dunia dan akhirat. Karena Allah reda. Dan ingat reda Allah ini adalah lebih utama daripada masuk syurga. Allah berfirman, maaf Rasul bersabda, kita juga selalu berdoa dengan doa ini, Allahumma inni as'aluka redaka wal jannah. Ya Allah kami mohon redamu dan syurga. Disebut reda dulu baru syurga. Ini maknanya Orang yang tidak mendapat reda Allah, dia tidak layak masuk syurga. Ini lebih-lebih lagi dalam Al-Quranul Karim. Di dalam hadis Nabi, "Sallallahu alaihi wasallam," Baginda Rasul Sallallahu alaihi wasallam bersabda, di akhirat nanti Allah bertanya kepada penghuni syurga. Hei, penghuni surga. Apakah yang kamu telah perolehi? Apakah yang kamu telah dapati nikmat-nikmat dalam surga? Semua penghuni surga menjawab, luar biasa, ya Allah. Dalam bahasa kita Subhanallah, maha suci Engkau ya Allah. Kami dapat nikmat sesuatu yang tak dapat kami bayangkan sebelumnya. Lalu Allah tanya, mau tak kamu sekalian aku beri sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kamu sedang nikmati sekarang dalam syurga? Mereka teruja. Penghuni syurga teruja. Terperanjat, Ya Allah, ada lagi kah nikmat yang lebih hebat daripada apa yang kami nikmati sekarang ini dalam syurga? Mereka tanya, nikmat apakah itu Ya Allah? Allah jawab, ada lagi nikmat yang lebih besar daripada nikmat yang kamu nikmati sekarang, yaitu reda ya, redaku. berdasarkan hadis tersebut kata para ulama mendapat reda Allah adalah nikmat nomor satu. Nah sekarang kita hendak kembali kepada hadis sahih sesungguhnya Allah reda kepadamu tiga perkara anta <tuh> tusyriku bihi Pertama sekali hendaklah kamu beribadat hanya kepada Allah. Jangan kamu berbuat syirik. Pertama sekali tauhid. Ingin mendapat reda Allah, perkemaskan akidah, iman, tauhid. Yang kedua untuk mendapat reda Allah, wa anta tasimu وَلَا تَفَرَّكُ الثاني للحصول على رضا الله إِنْ لا كَمُوا di dalam agama Allah bersatu padu dalam memperjuangkan agama Allah jangan kamu berpecah belah jadi perpaduan ini termasuk salah satu cara untuk mendapat reda Allah nah yang ketiga ini yang ada kaitannya terhadap pemimpin wa antuna man amrakum. Cara ketiga untuk mendapat reda Allah, hendaklah kamu memberi nasihat kepada orang yang sedang menjadi pemimpin kamu. Wa hendaklah kamu memberi nasihat, hendaklah kamu memberi kritikan yang membina. Hendaklah kamu memberi ketikan yang membangun terhadap orang yang sedang menjadi pemimpin kamu. Wa antuna sihu. Rasul tidak sebut. Wa antula inu. Hendaklah kamu melaknat. Hendaklah kamu mengutuk pemimpin kamu. No, no, no. Ringkasnya apa yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Mengutuk penguasa yang sudah diangkat menjadi penguasa secara resmi, khasnya oleh Yang Dipertuan Agung, lalu dilaknat, dikutuk orang tersebut, bukan mendapat reda, tapi besar kemungkinan akan mendapat murka Allah. Jadi, ustaz, ringkasnya sangat tidak setuju kalau kerja kita mentang-mentang tak sesuai. Pemimpin yang diangkat, lalu kita kutuk dan laknat. Bukan itu cara Islam. Cara Islam Wa ndaklah kamu beri nasihat terhadap orang yang sedang menjadi pemimpin. Oke, okay. itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua. Maaf, soalan yang kedua, Pak Ustaz. Idah wanita kematian suami adalah empat bulan sepuluh hari. Kita boleh lihat di dalam surat Al-Baqarah, ayat 234. 234. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ayatnya panjang, وَالَّذِينَ يَتُوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرَةٍ Ustaz baca bahagian itu saja, sebab itu ada kaitannya. Orang-orang yang meninggal dunia, di antara kamu dengan meninggalkan istri, yakni meninggalkan balu, hendaklah istri tersebut menangguhkan dirinya, yaitu beridah 4 bulan 10 hari. Apa mana ia terabasnya? Para ulama berbeza pendapat dalam hal ini. Ada yang mengatakan tak boleh kawin, malah tak boleh meminang wanita tersebut. Wanita tersebut tidak boleh bersolek, menghias diri. sampai bercelak pun tak boleh. Kalau celak itu untuk menghias diri, kecuali celak untuk obat mata. Tidak boleh kawin, tidak boleh dipinang. Tak boleh menghias diri, tidak boleh memakai pakaian-pakaian yang indah yang mendorong orang lain menjadi tertarik. Tidak boleh make up. selama empat bulan sepuluh hari. Itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua menambah. Selain tidak boleh kawin, tidak boleh dipinang, tidak boleh berhias diri. Juga tidak boleh keluar rumah. Kecuali Emergency, tak ada orang yang tidak disuruh cari makanan, lalu pergi ke kedai terdekat beli makanan. No problem, pergi ke hospital atau klinik apabila sakit, pergi ke bank karena accountnya atas nama suami dan dirinya. Mesti dia datang, itu emergency, itu boleh. Pendapat yang kedua ini selain tidak boleh kawin, tidak boleh dipinang, tak boleh bersolek, tidak boleh make up juga tidak boleh keluar rumah. Pendapat pertama tadi mengatakan keluar rumah boleh. Tapi bila kepada Ustadz ditanya mana pendapat yang lebih kuat Pendapat kedua yang lebih kuat. Selain tidak boleh kahwin, tidak boleh dipinang, tidak boleh make up, tidak boleh bersolek, juga jangan keluar rumah. Kecuali emergensi. Saja-saja tidak ziarah orang sakit, saja-saja tidak -saja menghadiri walimah, saja-saja tidak ziarah ibu bapa, no. Itu pendapat yang lebih kuat. Ustaz jawab satu lagi, sebenarnya ada lima di sini. Minta maaf sebab ustaz ada keperluan lain tadi mendapat surat dari keluarga. Ada perkara mustahak yang ingin ustaz selesaikan dalam masa dekat. Ustaz batasi kepada soalan yang ketiga, Pak Ustaz, apakah orang kafir? di Malaysia ini termasuk kafir harbi, harbi, harb maknanya perang. kafir yang wajib diperangi. Hadirin dan hadirat, kafir memang terbagi kepada dua. Selain kita bagi dulu kafir ada kafir ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani sebab mereka mendapat kitab dari langit Taurat dan Injil. Ada namanya kafir musyrikin itu tak ada nabi, tak ada rasul, tak ada kitab dari langit. Seperti penyembah berhala. Dari sudut lain pula, kafir dapat dibagi kepada dua. Ada orang-orang kafir yang wajib kita perangi dan ada orang-orang kafir yang kita boleh duduk damai, tentram, Berjiran tetangga tanpa peperangan, kafir harbi tentu saja. Bila kita berperang melawan orang kafir, malah boleh saling bunuh, membunuh. Mereka bunuh kita karena dianggap sebagai musuh. Kita juga boleh bunuh mereka, boleh tawan mereka, boleh rampas harta mereka. Harta rampasan perang itu namanya kafir harbi. Tetapi orang-orang kafir yang duduk satu negara hidup aman damai. Mereka duduk juga membayar cukai, membayar income tax. Mereka juga membayar insurans, asuransi sebagaimana orang Islam juga bayar kepada pemerintah. Nah, kafir yang ini dipanggil dengan kafir zimmi. Kita tak boleh berperang dengan mereka secara physically. Namun demikian jika ada isyarat-isyarat yang mereka coba ingin menghina, nah itu kita mesti lawan. Bukan dengan secara fizikal bunuh mereka. No, no, no sebabnya tadi kita ada sebut dalam bab berjihad melawan orang kafir kita mesti lawan dan melawan tak semestinya dalam bentuk peperangan bunuh membunuh no sebabnya ustaz ada perkenalkan semalam peperangan hari ini melawan orang-orang kafir lebih cenderung kepada al ghazul fikri yaitu peperangan ideologi kita mesti pertahankan Islam mesti menjadi agama yang paling tinggi Jangan direndah-rendahkan, tak boleh sampai kita rasa tidak cemburu, tidak marah. Bila Islam itu ditekan, tak boleh kita mesti lawan dengan cara yang dibenarkan oleh agama. Kadirin dan hadirat minta maaf. Bagi soalan, ustaz akan sambung esok. Insyaallah, kita akhiri dengan doa. Sebelum itu jangan lupa kalau ada masa jam 1 nanti kita ada kelas Al Asmaul Husna yaitu nama Allah Al Khaliq. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana afir lana dhunubana wa walidina warhamhum kama rabbawna sawara Rabbana hablana min azwajina, wajalna muttaqina imama. Ya Allah, kami telah belajar satu topik yang cukup menarik yaitu sikap orang-orang munafik bila mendapat arahan agar memerangi orang-orang kafir. Oleh sebab itu berilah kami perlindungan ya Allah. agar kami terhindar daripada memiliki sifat-sifat orang munafik. Tapi berilah kami kekuatan, Ya Allah, untuk memiliki sifat-sifat yang terpuji, sehingga kami berani untuk menegakkan kebenaran. Sebab bagi kami, redamu, Ya Allah, adalah lebih utama daripada reda manusia.